apa kalian punya masalah dengan kabel HDMI yang kurang panjang? Apa kalian punya masalah dengan kabel HDMI yang nggak bisa working? Apa kalian punya masalah dengan kabel HDMI yang sinyalnya nggak bisa stabil? Mungkin kalian butuh HDMI ya, OC. Salah satu alasan kalian melihat video ini, ingin tahu jenis HDMI yang stabil atau ingin tahu resolusi HDMI maksimal bisa berapa pixel atau ingin tahu maksimal jenjang HDMI itu berapa? HDMI OC itu active optical cable. Biasanya kabel HDMI itu kan isinya terdiri dari 19 serabut kecil dan panjangnya mulai dari 2 meter, 3 meter, 5 meter, 10 meter, dan 15 meter. HDMI OC berbeda dengan HDMI yang biasa karena di dalam HDMI OC itu menggunakan serat optik dan panjang kabelnya mulai dari 20, 30, 40, 50, dan sampai 100 meter. Coba kamera di zoom ke arah kabel HDMI. Yang membedakan kabel HDMI OC dengan yang biasa ada di bagian konektor kabelnya. Jadi, kepala konektor HDMI ada dua tulisan, yaitu source dan display. Di dalam konektor HDMI ini sudah ada chip transmitter dan receiver. Jadi, penggunaan kabel HDMI ini nggak boleh kebalik ya. Di mana source dicolok ke laptop dan display dicolok ke monitor. Kemudian di dalam chip konektornya juga sudah ada power sebesar 5 volt. Jadi HDMI OC ini panjangnya bisa sampai 100 meter tanpa ada tambahan power lagi. Untuk resolusi dari HDMI OC ini bisa sampai 4K dan sudah HDCP compliant. Jadi udah tahu dong kelebihan kabel HDMI OC ini apa aja. Untuk kalian yang ingin tahu detail dari HDMI OC dan ingin beli kabel OC di kami, bisa cek di website www.prismadinamika.id. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya dan update produk-produk audiovisual lainnya. Thank you for watching. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We